Mengejutkan, berita terbaru tentang Gatot Nurmantio, sang panglima bersuara. Gatot Nurmantio makin menjadi-jadi, bukan sombong, saya enggak takut diciduk, ungkap Gatot. Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, Gatot Nurmantio menyatakan dirinya tidak takut jika ditangkap polisi, seperti sejumlah anggotanya yang dijerat Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau UU ITE. Sebab Gatot menilai dirinya pernah menjabat sebagai Panglima TNI harus menjaga maruah dan sumpah prajurit yang membela rakyat dan kebenaran. Jadi saya bukan sombong, tapi kerana memang saya sebagai mantan Panglima TNI, saya tidak boleh takut. Saya harus menjaga maruah prajurit-prajurit TNI, ujar Gatot dalam acara ILC yang digelar Selasa malam 20 Oktober 2020. Karena itu, ia mengaku saat melihat inisiator KAMI di Borgol, seperti Syahganda Nainggolan, Jumhur dan Anton Permana. Ia memastikan dirinya tidak takut, justru memperingatkan pemerintah terkait penegakan hukum, di mana hukum menurutnya adalah produk yang dibuat melalui proses demokrasi yang tujuannya untuk memberikan batasan kewenangan bagi para stakeholder di pemerintahan. Saya hanya mengingatkan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang 1945 bahawa negara Indonesia adalah negara demokrasi dan negara hukum, dan hukum dibuat dengan cara demokrasi dan untuk sebagai pengatur dan pembatas kewenangan penyelenggaraan negara, ungkapnya. Di mana penyelenggara negara harus mematuhi hukum, ini tungkas dia.